ini Amal akan buat video pasal semua benda yang kaca. Kalau contoh cawan ni dia kaca. Tapi kalau memang terjatuhkan, dia akan pecah. Kalau pecah, dia sakit. Dia akan ada berdarah penuh dekat kaki awak. So, kalau jangan kita nak terjatuhkan terus. Kita kena pegang pun cawan ni kita tak guna. Kita letak untuk kita design. Contohlah, cawan ni tak ada air. So, kita boleh. Cawan ni memang dia kotor. Kita buatlah untuk design kan. Cantik juga kan. Tapi kalau siapa ada cawan ni, korang apa-apalah. Tapi cawan ni cantiknya untuk design juga. Tapi kita memang guna untuk design lah. Cantik kan. Pinggan pun ada untuk kaca. Tapi kita semua pinggan dengan cawan. Kita semua pinggan semua kita memang kaca. Tapi kita pandai guna. Kita ambil pelahan-lahan. Kita ambil lah pelahan-lahan. Lepas tu kita tak pandai letak nasi. Kita tumpah juga. Tapi kalau korang letak air kat dalam cawan yang kotor, kita tak boleh. Nanti kita sakit perut. So, kita tak nak. Kita tak guna percawan ni. Kita guna untuk design. Tapi kalau kita nak guna, kita kena bersihkan. Tengok kat dalam ni. Ada abuk-abuk kan? So, kita kena bersihkan. Lepas tu, kita memang kena sabun kat dalam ni. Sebab dah lama ada kat rumah kita. Kita tak guna pun. Kita letak untuk design. Okay, bye. Bye, see you guys. Okay. Semua ingat tau. Like dan subscribe. Okay. Dengan korang minat. Kalau tengok sekali. Okay. Bye.